Pada 7 subjek yang ada, hanya ada 5 subjek yang dapat diubah menjadi kata ganti orang, hewan, atau benda, yaitu they. They digunakan untuk kata ganti lebih dari satu nama atau orang, seperti Ani dan Ayu, atau Ani, Ayu, Dina, dan Bayu, dan lain-lainnya. Intinya, namanya lebih dari satu. Lalu, bisa juga digunakan pada kumpulan nama, seperti my family. Family atau keluarga itu lebih dari satu orang. Dan bisa juga digunakan pada nama-nama profesi dan nama hewan. Dengan catatan, ada penambahan huruf S di belakang nama hewan atau profesi tersebut, yang menandakan jika hewan atau profesi tersebut lebih dari satu. Kemudian, subjek we digunakan untuk kata ganti lebih dari satu nama. Nah, biasanya diawali oleh I, lalu dilanjutkan nama-nama lain. Contoh, I and Budi, I and Tina, dan lain-lain. Kemudian, subjek he digunakan untuk kata ganti laki-laki tunggal atau hanya satu, seperti Bayu, Muhammad, dan lain-lain. Lalu, subjek she digunakan untuk kata ganti wanita tunggal atau hanya satu, seperti Tia, Sari, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah it, digunakan untuk kata ganti hewan atau benda tunggal atau hanya satu, seperti misalkan tiger, chicken, cow, dan lain-lain. Jika berkaitan dengan benda seperti table, chair, lamp, dan lain-lain. Contoh soal. Mari kita perhatikan contoh soal pertama, yaitu kata ganti they. Annie and Tini are playing doll. Annie dan Tini memiliki kata ganti they, karena mereka lebih dari satu nama. Lalu pada contoh kedua, the farmers are working. Farmer bermakna petani. Tapi dikarenakan ada huruf S setelah kata farmer, maka petani ini lebih dari satu orang. Maka kata gantinya adalah they. Kemudian, kata ganti we. Kata ganti we sebenarnya lebih mudah, karena hanya tinggal melihat di awal kalimatnya, yaitu ada subjek I. Nah, yang membedakan ada lanjutannya, yaitu nama-nama lainnya. Contoh, I and Tini. Nah, di sini adalah nama orang. Bisa saja di sini namanya Santi dan lain-lain. Nah, untuk contoh kedua, I and my mother. Nah, di sini orangnya adalah inisial, yaitu nama keluarga. Bisa saja di sini I and my father, I and my brother, dan lain-lain. Lalu, contoh ketiga adalah kata ganti she untuk menggantikan nama wanita tunggal. Contoh, Tini is playing doll. Dikarenakan Tini adalah seorang wanita dan dia hanya sendiri, maka kata gantinya adalah she. Lalu bisa saja nama-nama keluarga yang berkaitan dengan gender wanita, yaitu my sister, atau my mother, atau my aunt, atau bisa juga my niece. Intinya adalah nama keluarga yang berjenis kelamin wanita. Dan itu tunggal, hanya satu, maka kata gantinya adalah she. Kemudian kata ganti he. Kata ganti he sama seperti kata ganti she. Yang membedakan adalah jenis kelaminnya adalah laki-laki tunggal atau hanya satu. Lalu yang terakhir adalah kata ganti hewan dan benda. Contoh, the cat is eating meat. Karena cat adalah kucing dan dia adalah jenis hewan, maka kata gantinya adalah it. Bisa saja di sini the tiger atau the lion, intinya adalah nama-nama hewan tunggal atau hanya satu. Demikian juga dengan benda, yaitu benda-benda tunggal atau hanya satu. Benda di sini adalah benda-benda mati, seperti table, chair, lamp, dan lain-lain.
Berikut ini adalah 10 butir soal yang harus anak-anak kerjakan. Tolong salin di buku tulis. Seperti biasa, jika sudah selesai, kirimkan langsung ke Mister ya. Selamat berlatih, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.